Oke, langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan dari code name-nya ya. Jadi yang pertama kalian wajib download di code name-nya ya. Langsung aja kita klik pilih ekstrak di sini. Nah, ini yang di atas ya, kita lihat. Ini ada banyak, langsung aja kita pasang ya, klik di perangkat, lalu Android. Ini ke OBB-nya, ini ke Chameleon-nya. Ini OBB-nya diklik ya. Pilih lihat. Aset, bin, data, lalu klik tanda titik 3 di pojok atas, pilih tambah, tambahkan berkas, terus kalian cari file yang tadi, kalau saya 3D folder download ya, nah ini dia, kita klik sudah di ekstrak, ini kita klik ini ya, kita pilih semua, kalau sudah diklik tulisan tambah, nah nanti akan menambahkannya otomatis seperti ini. Nah, sudah selesai, langsung kita kembali lagi ya ke gameplaynya. Jadi seperti itu ya untuk cara pemasangan dari code name-nya. Untuk link-nya nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya. Semoga bermanfaat buat teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk update-an ya, video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.